بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعده كمسلمين ينميّقانه الله سبحانه وتعالى، بُجِّسُكُرْ كِتَاسَ نَتِيَاسَ كِتَاتُ أُجَابَ الله سبحانه وتعالى Karena Allah Subhanahu Ta'ala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak sekali, sehingga kita tidak tidak akan pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu Ta'ala tersebut. Salawat dan salam senantiasa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nantinya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang berkaitan dengan seluk beluk alam jin dan syaitan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah menceritakan pengalaman dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali ketika meruqyah seseorang. Ya. Yang mana ya beliau pernah meruqyah ya, seorang wanita yang sakit ya dan sebelumnya jin itu sudah berbicara melalui lisannya. Dan kemudian ya Syekh tersebut datang ke rumahnya dan menyuruh ya agar menurunkan semua gambar-gambar ya, dan patung-patung yang ada yang ada di rumahnya ya beliau sterilkan terlebih dahulu sebelum melakukan ruqyah syar'iyah ya. dan juga ya wanita-wanita yang hadir di situ juga diperintahkan ya dianjurkan untuk menutup auratnya ya, untuk menggunakan ataupun mengenakan hijab yang syar'i ya. <tuh> Kemudian ke beliau langsung membacakan ayat-ayat ruqyah kepada si wanita tersebut, ya, maka tiba-tiba ya, jin tersebut pun datang, ya, jin perempuan tersebut datang dan kemudian ketika dia hadir, ya, syekh juga masih tetap membacakan yaitu beliau membacakan surah ad ya kepada wanita tersebut, kemudian syekh bertanya kepadanya Ya, siapakah namamu? Maka jin tersebut menjawab, "Najwa, ya, maka Syekh." Kemudian bertanya lagi, "Apa agamamu?" Ya, jin tersebut menjawab, "Agamaku adalah Islam." Ya, kemudian Syekh ya, bertanya lagi, "Apakah ada jin perempuan lain yang bersama? Maksudnya, adakah jin lain yang ada dalam tubuh si wanita ini?" Ya, maka si Najwa tersebut menjawab, "Ada, dan dia adalah ibuku." Ya, ibuku tersebut adalah bernama... Fatimah ya maka kemudian Syekh meminta agar e, ibu dari si najwa tersebut hadir yaitu si Fatimah tersebut dianjurkan ataupun diperintahkan untuk untuk hadir. Kemudian setelah itu ya si Fatimah ini juga hadir ya kemudian Syekh juga berbicara dengan ibunya lalu memberikan nasihat dan mengancam dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu ia berkata ya si Fatimah tadi mengatakan setelah diberi nasihat oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali, ya maka si Fatimah pun mengatakan aku akan keluar. Kemudian Syekh sebelum eh, si Fatimah tadi keluar, Syekh bertanya terlebih dahulu, "Berapakah umurmu?" Ya, maka si Fatimah pun menjawab, "Ya, umurku adalah 40 tahun." Ya. "Apakah kau telah berbuat begini juga pada orang pada orang lain?" Maka, dia mengatakan, "Ya, aku sudah melakukan hal ini, menyakiti uh, seperti ini itu kepada empat orang, yaitu kepada orang-orang lain, beliau telah melakukan kepa kepada empat, empat orang." Lalu, Syekh memberikan penjelasan kepadanya bahwasannya yang dia lakukan adalah termasuk kezoliman, dan itu adalah dilarang. Ya, dan kemudian, Syekh men menganjurkan kepadanya agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan agar tidak mengulangi lagi apa yang apa yang dia lakukan tersebut. Ya, maka kemudian si eh, Fatimah tersebut pun keluar dan kemudian hadir kembali yaitu jin yang pertama yang bernama si Najwa, ya. Kemudian si Najwa juga diberi nasihat oleh Syekh, ya, agar dia juga menikah ya dari kalangan bangsa bangsa jin dari kalangannya dari kalangannya sendiri ya dari laki-laki dari kalangan kalangan bangsa jin ya yang mukmin dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mana pada awalnya si e, Najwa ini menolak ya akan tapi ya setelah e, adu argumen dengan Syekh Wahid Abdussalam Bali ya maka kemudian si Najwa pun mengiyakan dan dia mau menikah ya dengan laki-laki e, dari kalangan bangsa jin tersebut dan si najwa ini juga ya, e, akhirnya keluar ya dari tubuh si wanita tersebut dan maka alhamdulillah ya wanita tersebut kembali sadar dan e, sembuh dari penyakitnya kau muslimin yang dirahmati oleh allah taala. kemudian kita lanjutkan ya yang selanjutnya yaitu kisah yang disampaikan oleh pengalaman dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali yaitu berkaitan dengan jin penyelam. Mana sebelumnya juga kita telah menceritakan sedikit dari kisah ini ya, yaitu ya pada suatu ketika seorang laki-laki datang menemui saya dan berkata, "Ayahku dirasuki jin." Maka kemudian aku pun bertanya ya, Syekh Wahid Abdul Salam Bali bertanya dari mana kamu tahu bahwasanya ayahmu atau bapakmu ini sedang dirasuki oleh oleh jin. Hmm, karena terkadang di antara kita ini sangat bermudah-mudahan untuk mengatakan ya diganggu oleh jin ya. E, kadang cuman e, mudah emosi ya kemudian dia mengatakan ini banyak banyak jinnya dalam dalam tubuhnya ya, ataupun dia e, sering melamun ya kemudian kita dengan mudahnya mengatakan ini dia di, diganggu oleh Jin ya padahal ya masih banyak lagi ya faktor-faktor lain ya bahwasanya bisa saja dia tidak diganggu oleh oleh Jin walaupun hal tersebut adalah termasuk salah satu ciri dari orang yang diganggu Jin ya misalnya dia sering melamun salah satu tandanya adalah dia eh, dia sering melamun itu adalah termasuk salah satu tanda bahwasanya dia adalah sedang diganggu oleh oleh Jin Ya, akan, tapi bukan hanya satu tanda ini, ya, memerlukan tanda-tanda uh, yang lain lagi. Ya, terkadang ada orang tua yang dia sudah uh, sangat sakit, sangat uh, sakit, sangat parah, ya, sehingga karena lama sekali meninggalnya, dia mengatakan ini karena dia diganggu oleh jin, ya, karena dia dulunya pernah memakai susu dan lain, dan lain, lain sebagainya. Ini sering, sering terjadi, ya, hal-hal yang hal-hal yang seperti ini, padahal belum tentu. Ya, karena memang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia meninggal sehingga ya susah dia meninggalnya karena memang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu untuk dia dia meninggal. Makanya dia tidak tidak meninggal tidak mati-matilah seperti itu. Ya. Kemudian maka dia pun menjawab, ya laki-laki yang datang kepada Syekh tadi ya menjawab jika mendengarkan khutbah Jumat di masjid dia kesurupan. Dan kondisinya terus demikian hingga khutbah selesai disampaikan. Jadi ayahnya ini ketika dia melaksanakan sholat Jumat, ya, ataupun misalnya sholat, dia melaksanakan sholat Jumat ataupun misalnya eh, di rumah, ketika dia mendengarkan khutbah, ya khotib berkhutbah maka dia tiba-tiba, tiba-tiba kesurupan. Dan kondisi ini bukan hanya satu kali, ya akan tapi terjadi ber, berulang kali maka nah, ini bisa dipastikan dia memang karena diganggu oleh oleh jin ya kemudian juga ayahku sering sekali kerasukan saat mengerjakan sholat dan pada malam senin setiap pekannya ya. jadi pada oh, ketika dia melakukan sholat malam dia juga sering sering kerasukan ya ini terjadinya itu di malam yang khusus yaitu di waktu malam malam senin saja tapi kalau di malam malam lainnya Ya, dia tidak ada, tidak kesurupan, ya, tidak tidak masalah gitu. Dia melakukan sholat malam juga ya tidak tidak masalah. Tapi ketika di waktu uh, malam Senin ini dia ketika melakukan sholat malam dia dia kesurupan. Kemudian cirinya apalagi dia tidak mengizinkan seorang pun menemunya di kamarnya. Nah, jadi ada kamar khusus ya untuk orang tuanya. Dia dia buat ya seperti itu bahkan istrinya sendiri sekalipun tidak tidak diperbolehkan masuk ke dalam ke dalam kamar tersebut uh, ini ya seperti itu ya biasa yang orang-orang yang melakukan hal ini ini adalah orang-orang yang dia memuja ataupun menyembah jin ya sehingga dia me, e, membuat kamar khusus ya untuk melakukan ritual-ritual untuk memanggil jin tersebut ya ritualnya ya bermacam-macam ya Kemudian dan pada malam Senin itu ayahku tidur dengan kondisi kamar yang sangat gelap. Ya tidak eh, tidak memakai tidak memakai lampu tidak menggunakan lampu pokoknya kamarnya ini sangat sangat gelap gulita. Kemudian saya dengan ditemani tiga orang ya teman pergi bersamanya. Jadi kemudian sini saya di sini dimaksud adalah Syekh ya Sheikh Wahid Abdus Salam Bali tadi ya dia mengatakan kemudian dia Syekh pergi bersama laki-laki tadi dan ditemani dengan tiga orang ya jadi kemudian pergi ke rumah ya, ayahnya tadi yang kesurupan tadi yang diganggu oleh, oleh jin tadi setelah sampai di rumahnya kami mendapati laki-laki yang sakit itu sedang duduk dengan kondisi kesadaran yang penuh jadi ketika sampai di rumahnya rupanya laki-laki ini dalam kondisi ataupun dalam keadaan dalam keadaan sadar. Ya, beliau memperkirakan usianya itu kira-kira sekitar 45 tahun. Ya, jadi ya tidak terlalu tua juga tidak terlalu tidak terlalu muda. Jadi 45 tahun. Kemudian ya Syekh mulai berdialog dengannya. Kemudian Syekh mengat, bertanya, "Siapa namamu?" Ya, maka kemudian eh, Mahmud ya dia menjawab, Namaku adalah Mahmud. Syekh, apa yang menyakitimu, Mahmud? Aku merasa seperti ada jin perempuan bersamaku. Nah, jadi seakan-akan si Mahmud ini merasakan ada jin perempuan di dalam di dalam tubuhnya. Nah, kemudian Syekh mengatakan, apakah kamu ingin mengeluarkan jin itu? Nah, jadi Syekh ini dia tidak uh, langsung, ya tidak langsung mer merukyah si Mahmud tadi. Tidak langsung beliau ketika datang ke rumahnya, walaupun dia termasuk syekh yang terkenal ketika datang ke rumahnya tidak langsung, tidak langsung dirukiah akan, tapi ditanya terlebih dahulu, apakah kamu mau mengeluarkan jin yang ada pada tubuhmu ini? Ya. Karena salah satu uh, efek keberhasilan dari rukiah itu adalah memang ada betul-betul keinginan dari dalam hati seseorang yang dirukiah tersebut, jin tersebut keluar dari dalam dari dalam tubuhnya. Kalau dia tidak menginginkan jin tersebut keluar dari dalam tubuhnya, maka jin ini tidak rukyah ini tidak tidak akan berhasil 100 persen seperti itu. Kalau hasilnya tetap ada, akan tapi tidak 100 persen jin tersebut keluar dari dari tubuhnya. Karena dia menginginkan ketika jin tersebut keluar, dia masih menginginkan. Kadang nanti dia dia panggil lagi, dia tidak e, mengerjakan amalan-amalan yang diajarkan dalam masyarakat Islam dia tidak mengerjakan sholat ya kemudian jin tersebut masuk lagi ke dalam ke dalam tubuhnya tapi kalau memang keinginannya ya ada keinginan dari dalam dirinya agar jin tersebut keluar dari dalam tubuhnya, ya ini insya Allah akan lebih memudahkan untuk mengeluarkan jin yang ada dalam yang ada dalam tubuhnya. Ya. Maka si eh, Mahmud tadi ayahnya tadi berkata ya. ya dia benar-benar membuatku sangat capek, membuatku sangat sangat letih. Jadi cinta perempuan tersebut membuatnya sangat capek karena dia harus keserupan ya. Ketika mendengar khutbah dia harus harus keserupan. Jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya kisah yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya si Mahmud tadi pun e, berkata lagi, hampir saja dia membuatku bercerai. Jadi hampir saja si jin wanita ini membuatku bercerai dengan dengan istriku, ya. Karena mungkin ada perbuatan-perbuatan yang dia lakukan tanpa dia tanpa dia sadari sehingga istrinya pun meminta meminta cerai seperti itu. Kemudian Syekh mengatakan, ya silahkan anda berwuduk terlebih dahulu. Nah, silahkan anda berwuduk terlebih dahulu. Ya, jadi termasuk juga eh, ya syarat ya, ataupun ini bukan eh, adalah eh, seseorang itu yang ingin dia dirukyah itu adalah dengan dengan cara berwuduk dalam kondisi suci terlebih dahulu tubuhnya. Kemudian saya, ya, Syekh, dan ketiga teman Syekh tersebut sudah berwuduk sebelumnya. Lantas, ya, saya ataupun Syekh tersebut menyuruh salah seorang teman saya untuk membacakan ayat-ayat ruqyah padanya. Ya, jadi Syekh menyuruh ya, salah seorang yang bersama Syekh tadi untuk membacakan ayat-ayat ayat-ayat ruqyah. Maka dia pun membacanya. Sebelum pembacaan ayat-ayat ruqyah selesai, tubuhnya pun menggigil. Nah, jadi ini termasuk ya, tanda dari orang yang hadir jin tersebut ke dalam tubuh seseorang tandanya adalah dia menggigil tiba-tiba saja jadi menggigilnya ini karena dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya bukan karena hal-hal bukan karena hal-hal yang lain tapi karena dibacakan ayat Al-Qur'an tiba-tiba dia badannya menggigil ya, kemudian saya mengetahui kalau jinnya itu sudah sudah hadir ya, kemudian saya pun bertanya syekh pun bertanya Bismillah ya siapa namamu jadi syekh ini adalah merupakan apa namanya kebiasaan dari syekh ini ya ketika merukiah. ya dia dialognya juga tidak banyak, tapi dia bertanya terlebih dahulu siapa namanya di sini tujuannya adalah agar e, mudah memanggilnya agar dia bisa membedakan ya antara nama si pasien yang asli ya dengan nama si jin ini ya, karena kalau salah-salah panggil nanti kan nggak nggak cocok seperti itu. Ya. Kemudian ia pun menjawab dengan suara orang lain yaitu dengan jin tersebut ya. Saya ini adalah jin perempuan. Hmm, saya ini adalah jin, jin perempuan. Maka kemudian Syekh pun bertanya lagi. Ya, siapa namamu? Ya, maka jin ini menjawab, ya namaku adalah Steveros, ya, Steveres, ya atau nama semacam itu. Ya Syekh juga mengatakan saya tidak ingat lagi siapa sebetulnya nama dari dari jin ini ya. Pokoknya namanya seperti itulah, Setiferus ataupun ya yang serupalah seperti itu mungkin karena suaranya sangat pelan ya sehingga tidak terdengar dengan bagus dan juga karena ketika menulis buku ini juga beliau sangat eh, setelah kejadian sekian sekian lama seperti itu. <tuh> kemudian saya mengatakan, "Apa agamamu?" dia tidak menjawab. Ya, maka kemudian Syekh bertanya lagi, "Apakah kamu muslim?" Maka jin tersebut mengatakan bukan, aku bukan, aku bukan Muslim. Maka Syekh bertanya lagi, apakah kamu jin Nasrani? Juga bukan, ya. dia juga bukan Muslim, bukan Nasrani juga bukan. Maka Syekh mengatakan lagi, kamu jin kafir. Ya, maka jin tersebut mengatakan, iya, aku tidak mengenal agama. Nah, jadi jin ini dia jin yang tidak mengenal adanya agama. Ya. Uh, Kemudian Syekh mengatakan, di mana kamu tinggal? Ya. Maka jin ini pun mengatakan, aku termasuk jin penyelam yang hidup di dalam air dan aku hidup di laut merah. Ini adalah pengakuan dari dari jin ini ya. Bisa saja benar, bisa juga salah seperti itu. Ya, nah, tapi ini kabar yang disampaikan oleh oleh jin tersebut kepada Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya. Kemudian Syekh bertanya, ya. Mengapa kamu masuk ke dalam ke dalam tubuh si Mahmud ini? Ya, maka jin itu mengatakan untuk membalas dendam kepadanya. Uh, rupanya jin ini adalah jin penyelam ini adalah jin yang sedang ataupun masih balas ber, uh, membalas dendam kepada si kepada si Mahmud ini. Maka kemudian Syekh pun mengatakan, "Apa rupanya yang telah dia lakukan?" sehingga kamu balas dendam kepada kepada si Mahmud ini maka kemudian ya Jin mengatakan sebabnya salah seorang kerabat kami dari bangsa Jin pernah menyentuh merasuki seorang lelaki lalu Mahmud memegang dan memukulnya dengan pukulan yang membuatnya cedera sehingga dia menyakitinya Mahmud adalah orang jahil dia tidak tahu cara membentengi dirinya dari bangsa dari bangsa jin. Nah, jadi ketika dia misalnya merukyah orang lain, rupanya dia tidak melakukan pembentengan untuk untuk dirinya sendiri. Nah, ini banyak di antara kaum muslimin yang eh, kadang coba-coba coba-coba ruqyah tapi dia setelah selesai ruqyah dia tidak melakukan eh, pembentengan untuk untuk dirinya sendiri. Jadi ada peluang untuk jin masuk ke dalam ke dalam tubuhnya di sini Mahmud adalah orang jahil. Dia tidak tahu cara membentengi dirinya dari dari bangsa jin. Hmm. Jadi ketika dia ada seorang yang kerasukan jin, dia pegang kemudian dia pukul keluar jin tersebut. Ya, kemudian rupanya si Mahmud ini dia tidak membentengi dirinya dengan doa-doa, dengan zikir-zikir. Dia tidak membentengi dirinya dari bangsa dari bangsa jin. Maka aku menemuinya pada suatu malam yang gelap dan pada saat itu dia sedang berjalan kaki sendirian di sebuah di sebuah jalan. Aku lalu masuk ke dalam ke dalam tubuhnya. Nah, ini adalah merupakan pengakuan dari dari jin ini. Ya, jadi sebabnya ya dia melakukan balas dendam. Ya, sebabnya adalah karena ada ya di antara kerabat jin ini yang dia eh, dipukul ya dan membuatnya eh, pukulan yang dilakukan dipukul eh, oleh si Mahmud ini, pukulan yang dipukul oleh si Mahmud ini ad, membuatnya cedera kepada kerabatnya tersebut sehingga jin ini balas dendam kepada kepada si Mahmud. Ya rupanya awal mulanya adalah dari sini, kemudian dia, jin ini selalu mengintai si Mahmud ini. Ya, jadi pada suatu malam dia berjalan di tempat yang gelap pada waktu itulah dia jin tersebut masuk ke dalam ke dalam tubuhnya. Nah, Kemudian saya bertanya lagi, sejak kapan kamu bersamanya? Nah, maka jin tersebut pun menjawab, sejak 20 tahun yang lalu. Uh, Masya Allah, ya ternyata sudah begitu lama dia berada di dalam tubuh si Mahmud ini. Kemudian Syekh mengatakan, saya akan tawarkan kepadamu satu perkara. Boleh jadi kamu setuju ataupun tidak. Kamu boleh memilih. Nah, jadi kamu boleh memilih antara dua yang aku tawarkan ini. Ya, katakanlah, ya, maka kemudian Syekh menawarkan Islam kepadanya. Jadi, Syekh menawarkan Islam kepadanya. Kemudian jin itu pun mengatakan, "Biarkanlah aku berpikir terlebih terlebih dahulu." Jadi, Syekh tidak mau eh, apa namanya berlama-lama. Maka kemudian Syekh pun bertanya lagi, "Berapa lama kamu berpikir?" Ya, maka jin ini pun mengatakan, "Tiga hari." Dia minta Tiga hari yang diberi waktu untuk berpikir ketika ditawarkan ditawarkan Islam kepada kepadanya ya. tiga hari waktu yang waktu yang lama seperti itu kan maka saya terapiman tidak ya. paling lama waktu yang kami berikan kepadamu untuk berpikir adalah hanya 10 menit saja ya hanya 10 menit ya tidak boleh sampai ber tidak boleh sampai berhari-hari Kemudian jin tersebut berpikir ya kemudian setelah 10 menit kemudian ya maka jin tersebut pun mengatakan ya ya aku akan masuk Islam tapi dengan syarat aku tetap bersama dengan Mahmud. Allah Jadi dia masuk mau masuk ke dalam Islam akan tapi dia tidak mau berpisah dengan dengan si Mahmud ini dan tidak akan keluar dari dari tubuhnya. Nah, maka kemudian Syekh pun mengatakan ini perkara lain ya ini adalah masalah lain ya kalaupun kamu memeluk Islam sesungguhnya itu untuk menyelamatkan dirimu dari api neraka dan beruntung mendapatkan surga ya, maka jin itu pun mengatakan ya aku akan masuk ke dalam Islam ya, kemudian Syekh mengatakan kalau begitu ucapkanlah dua kalimat syahadat ya, maka kemudian ya, jin tersebut ya, si Stiferus tadi mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengumumkan taubatnya dan mengganti namanya menjadi Ummu Ibrahim. Jadi si Stiferus tadi namanya diganti dengan Ummu Ibrahim. Kemudian Syekh berkata lagi, jika demikian termasuk kesempurnaan taubat adalah melepaskan diri dari kezoliman ini. Nah, ini adalah salah satu trik ya ataupun salah satu cara dari Syekh ini ya agar jin tersebut keluar dari tubuhnya. ketika dia masuk Islam maka kemudian Syekh ini pun mengatakan ya termasuk kesempurnaan dari taubat adalah melepaskan diri dari kezaliman ini. Maka jin ini pun bingung. Ya, kemudian jin bertanya lagi kezaliman yang mana yang anda yang anda maksudkan? Maka Syekh pun menjawab keberadaanmu di dalam tubuh orang ini adalah perbuatan zolim. Ya, maka itu kamu harus keluar dari dari tubuhnya. Ya, karena Karena dalam Islam dilarang menzolimi, dilarang menzolim orang lain. Ya, ketika kita melihat ada orang yang dizolimi saja, kita dianjurkan untuk menolongnya agar tidak di agar tidak dizolimi. Ya, bagaimana lagi kalau yang dia sendiri sebagai sebagai pelakunya? Maka kemudian jin tersebut mengatakan, aku tidak akan keluar darinya karena dua sebab. Ya, di jin tersebut maka aku tidak akan keluar dari tubuhnya karena dua sebab sebab yang pertama aku sangat mencintainya nah, ini dia sudah jin balas dendam rupanya di sini juga dia jin yang sedang yang sedang jatuh cinta ya tetapi aku tidak bisa tidur bersamanya kecuali satu malam saja dalam dalam sepekan yaitu malam Senin ya. Kemudian aku menyisihkan malam-malam lain untuk untuk istrinya. Jadi dia Jin per, uh, ini umu Ibrahim ini dia bisa bersama si Mahmud ini ya dalam satu minggu ini hanya satu kali saja dalam satu pekan tuh bisa bersama itu hanya satu malam saja yaitu pada malam pada malam Senin ya sesuai dengan yang dikisahkan yang diceritakan oleh oleh anaknya ya. Sedangkan malam malam lainnya dia sisakan untuk untuk istrinya. Ya, maka kemudian Syekh pun mengatakan, apakah kamu memperlihatkan dirimu kepadanya dengan wujud seorang wanita? Nah, jadi ketika kamu di malam Senin tersebut hadir, ya apakah kamu menampakkan wujudmu dalam bentuk dalam bentuk seorang wanita, ataukah bagaimana bentukmu seperti itu? Maka Jin pun mengatakan tidak. Ya, kemudian Syekh bertanya, jika demikian, bagaimana hubungan ini bisa berlanjut? Ya, kemudian Jin mengatakan, dia melihatku di dalam tidurnya, ya, seperti seperti mimpi. Dia melihatku dengan wujud seorang wanita yang cantik, ya. dan di waktu pagi dia mendapati dirinya telah telah junub. Nah, makanya termasuk ya salah satu ciri, salah satu uh, tanda seseorang yang diganggu oleh jin yang jatuh cinta kepada dirinya adalah dia sering uh, bermimpi apa namanya, bermimpi berhubungan badan dengan uh, wanita lain di. Dalam, di dalam mimpinya, ya, sehingga ketika dia dalam keadaan sadar, ya, posisinya mungkin eh, di, dia dalam kondisi, dalam kondisi junub, ya, seperti itu. Nah, ini adalah salah satu, ya, tanda seseorang ini, dan ini dia biasa eh, berlangsung terus-menerus, ya, maksudnya sering, bukan hanya satu, dua, satu, dua kali. Ya, tapi ini sering terjadi, ya, sering berulang, mungkin sebulan empat kali ataupun sebulan sampai e, lima kali nah, ini adalah termasuk yang mengganggu ini adalah jin yang jin yang jatuh cinta ya jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, nanti Insyaallah akan kita lanjutkan ya kisah yang disampaikan oleh Syekh Wahid Abdussalam Bali ini ya setelah beberapa jeda berikut ini Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ketika dia di waktu pagi dia mendapati dirinya telah dalam kondisi junub. Ya, adapun diriku, ya, aku benar-benar menikmatinya dan merasakan segalanya. Nah, ini yang dirasakan oleh oleh jin tersebut. Nah, kemudian Syekh mengatakan, ini sebab yang pertama. Ya, ini adalah sebab yang pertama dia jatuh cinta kepada si si Mahmud tadi. Ya. Kemudian apa sebab yang kedua? Sebab yang kedua adalah aku dahulunya adalah merupakan istri dari raja jin, ya yang ada di Laut Merah. Jadi rupanya dia adalah seorang ratu yang ada di yang ada di Laut Merah. Kemudian dia mati dan meninggalkanku. Kerajaan itu masih dipegang oleh anak-anakku dan mereka masih berada dalam kekufuran. Ya, Seandainya mereka mengetahui perihal keislamanku ini, mereka pasti akan membunuhku nah ini tentunya berat seperti itu ya jadi dia adalah seorang ratu ya kerajaannya ketika itu meninggal dan dia pergi ya rupanya dia meninggalkan anak-anaknya tersebut dalam kondisi kafir ya seperti seperti dirinya kalau anak-anaknya tahu bahwasanya ibunya ini sudah masuk Islam ya maka bisa saja mereka mem membunuh ibunya ini seperti itu ya kemudian Syekh pun mengatakan ya adapun sebab yang pertama itu adalah sebab yang batil, yang tidak benar, karena dia tidak mencintaimu dan dia tidak ingin menikah denganmu. Ya, jadi, simahmu tadi, dia tidak ingin menikah dengan uh, ummu, ummu Ibrahim tadi. Kenapa? Karena dia tidak mencintaimu dan dia tidak ingin menikah denganmu. Tadi, dia mengatakan kepadaku bahwa dia menginginkan supaya engkau dengan... Se segera keluar dari dalam tubuhnya karena membuat dia capek karena tiap minggu dia harus berhubungan badan terus dengan dengan jin tersebut ya walaupun dia berhubungan badannya ini adalah di di alam mimpi seperti itu kemudian adapun anak-anakmu bisa saja kamu melarikan diri kemanapun bisa ke samudera Atlantik bisa ke lautan teduh ataupun samudera-samudera yang lainnya Ya, karena bumi Allah ini sangat luas, ya, kamu bisa cari tempat tinggal yang aman dari anak-anakmu, yang mereka tidak mungkin mengetahui, akan ya, mereka ada di laut merah, ya berada di Mesir, ya, maka kamu nanti bisa pergi tak, ke Arab sekalian Haji ataupun sekalian Umroh di sana, ya, ataupun ke tempat-tempat lain bisa ya bisa ke Indonesia, seperti itu bisa ke India, pokoknya ke tempat lain, ya ke benua Asia, benua Eropa ya ataupun benua-benua yang lainnya. Ya. Kemudian di sana kamu bisa hidup dengan tenang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu dikhawatirkan anak-anak anak-anakmu, anak ya. Maka kemudian jin tersebut mengatakan rupanya dia setuju dengan yang diucapkan oleh Syekh ini, ya kalau begitu aku akan keluar, ya beri aku waktu tiga menit. Ya, kemudian laki-laki ini pun siuman ataupun sadar dan duduk kembali bersama bersama kami. Ya, jadi seperti itulah ya, metode e, ruqyah rukiah yang dilakukan oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Ya, kemudian ketiga temanku kemudian berkata, mari kita pergi. Jin perempuan itu sudah keluar. Ya, maka Syekh mengatakan, tidak. Sepertinya aku melihatnya pada kedua matanya. Ini kalau dia ruki, uh, seorang perukiah yang sering merukiah ya banyak uh, sering merukiah orang dia bisa uh, mengetahui ya dengan ciri-ciri tentunya ya bukan nampak langsung tidak tapi dengan ciri-ciri yang ada dia bisa mengetahui jin ini masih ada dalam dalam tubuhnya seperti itu maka kemudian saya meletakkan kedua tangan di atas kedua pundaknya dan di atas kedua lututnya saya pun meyakini bahwa jin perempuan tersebut belum keluar. Semua yang dilakukan hanya merupakan muslihat semata. Jadi hanya tipuan yang dilakukan oleh oleh jin tersebut. Apa yang dia katakan dia akan keluar setelah tiga menit ini tidak tidak benar. Dia rupanya masih bersembunyi di dalam tubuh si tubuh si Mahmud ini. Ya. Dan saya lalu menyuruh salah seorang teman saya untuk membacakan ayat-ayat rukyah kepadanya sekali lagi. Belum habis dibacakan ayat-ayat tersebut, jin wanita itu pun hadir kembali. Nah, inilah ya yang dilakukan oleh oleh jin ini. Ya, maka kemudian Syekh pun mengatakan lagi, "Beginikah caramu wahai Ummu Ibrahim, kau membuat muslihat?" Ya, maka kemudian jin tersebut mengatakan, "Aku sangat mencintainya. Aku sudah berhubungan dengannya selama 20 tahun." Ya tentunya sangat sangat sulit untuk untuk berpisah karena memang sudah berhubungan sangat sangat lama ya aku tidak ingin keluar dari dari tubuhnya maka kemudian syekh pun mengatakan jika begitu ya cukup ya sudah kami bersikap lunak dan lembut terhadapmu yang belum kami lakukan adalah memukulmu dengan tongkat ataupun membakarmu ya, ini adalah ancaman ya kepada kepada jin tersebut silahkan pilih ya keluar dari tubuhnya atau saya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membacakan ayat Al-Qur'an kepadamu yang membuatmu terbakar atau saya akan memukulmu nah, jadi seorang perukiah boleh ya meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya ya Allah jadikanlah bacaan Quranku ini membakar jin-jin yang ada dalam tubuhnya ataupun membuatnya jin ini keluar dari dalam tubuhnya menghancurkan semua jin dari dalam tubuhnya ini di, diperbolehkan maka ya apa yang dilakukan oleh uh, Umu ibrahim tadi ya maka Umu ibrahim tadi mengatakan ya jangan ya baiklah aku akan aku akan keluar ini sudah betul-betul takut seperti itu karena dia sudah uh, mengetahui lah kalau bahasa kita sudah mengetahui kehebatan dari dari syekh ini Ya seperti itu. Kemudian selama dua atau tiga menit dia merintih dengan suara orang yang dilanda kesedihan sambil berkata, Wahai Mahmud, Wahai Mahmud. Ya maka kemudian dia pun dia pun keluar. Ya maka segala karunia hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang memberikan taufik dan dialah yang memberikan petunjuk kepada kepada jalan yang lurus. Ya, ini adalah merupakan ya pengalaman ya yang dikisahkan oleh Syekh Wahid Salam Bali ya ketika dia meruqyah ya seorang e, jin yang dia sedang jatuh cinta kepada e, seseorang ya dan kemudian rupanya jin ini adalah jin yang kafir ya maka kemudian dianjurkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala diberi pilihan agar dia masuk ke dalam ke dalam Islam kemudian dia beri nasihat bahwasanya apa yang dia lakukan ini adalah termasuk kezaliman kepada manusia dan kezaliman adalah dilarang di dalam di dalam Islam ya walaupun pada awalnya dia menipu syekh tersebut dia mengatakan dia sudah keluar ya akan tapi ketahuan ya maka kemudian diancam oleh syekh ya agar dia betul-betul keluar atau akan di pukul dengan tongkatnya dan dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membakar membakar dirinya ya. Kemudian ya kisah yang selanjutnya, pengalaman yang selanjutnya yang disampaikan oleh Syekh Wahid Salam Bali dalam bukunya ini yaitu seluk beluk alam jin dan syaitan ya. Contoh yang selanjutnya yaitu seorang wanita mengalami sakit yang amat berat ya, sakit yang sangat sulit Suaminya sudah membawanya berobat ke berbagai dokter. Jadi dia sudah berobat ke semua dokter, ya bukan hanya satu dua dokter saja kan, tapi ya hampir mungkin semua dokter yang ada di kota tersebut ditanya berkaitan dengan dengan penyakitnya. Namun kondisinya tidak kunjung membaik. Nah, makanya salah satu ciri dari orang yang diganggu oleh Jin adalah dia memiliki penyakit yang penyakitnya ini sudah sangat lama sekali akan tapi ketika sudah periksa ke eh, dokter periksa ke, ke rumah sakit akan tapi penyakitnya ini tidak tidak kunjung sembuh ya. akhirnya dia didatangi seorang pemuda yang biasa membacakan Al-Quran untuk mengobati orang dari gangguan jin. Ya. Sang pemuda mendatangi rumahnya dan membacakan ayat-ayat Al-Quran pada wanita yang kerasukan jin. Tiba-tiba jin perasuk itu hadir dan berbicara melalui lisannya. Jin itu bernama Giorgi. Ya. Sang pemuda berhasil membujuknya untuk masuk ke dalam Islam. Jin itu pun masuk Islam. Kemudian sang pemuda itu menyuruhnya tinggal bersama bangsa Jin Muslimin di salah satu masjid yang ada di yang ada di Madinah. Ya. Maka kemudian dua bulan kemudian wanita itu kembali menderita sakit. Suaminya datang menjumpai saya. Ya, kemudian yaitu menjumpai Syekh Wahid Abdussalam Salam Bali. Kemudian saya pun pergi bersamanya dan membacakan ayat-ayat ruqyah pada istrinya. Tiba-tiba suara yang sangat keras dari bangsa jin berbicara. Apa yang ingin, apa yang kamu inginkan dari kami? Ya, kebalikannya jin tersebut balik tanya kepada kepada Syekh tersebut. Ya apa yang kamu inginkan wahai Syekh dari dari kami? Maka Syekh tersebut ya bukan menjawab ap, e, pertanyaan dari dari jin tersebut. Ah, tapi dia malah bertanya, bertanya yang lain. Apa yang ditanyakan oleh Syekh ini? Yang dia tanyakan adalah seperti biasa, Syekh selalu menanyakan siapa namamu. Ya. Maka jin tersebut menjawab, namaku adalah Yohana. Ya. Syekh mengatakan, berarti kamu adalah seorang Nasrani. Ya. Jin tersebut mengatakan, iya, benar, aku adalah seorang seorang yang Nasrani. Maka kemudian Syekh mengatakan, "Mengapa kamu merasuki tubuh wanita muslimah ini?" Jin ini mengatakan karena kalian telah mengambil putraku yang bernama George dan kalian membuat dia masuk Islam dan aku datang untuk membalas dendam pada pada kalian. Ya rupanya ada anaknya yang dia sudah masuk Islam sehingga ayahnya ini rupanya tidak tidak suka ya tidak tidak senang dengan masuk Islamnya anaknya tersebut ya anaknya ini beratnya berarti yang George tadi yang dirukiah oleh seorang seorang pemuda sedangkan jin yang dirukiah oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini adalah ayah dari e, yang tadi itu yang sudah yang sudah masuk Islam banyak jin yang jin yang berbeda tapi masih ada garis ada garis keturunan dengan jin yang dengan jin yang pertama maka kemudian Syekh Matan saya akan tawarkan agama Islam kepadamu jika kamu menerimanya maka selamat datang namun jika kamu tidak bersedia, aku tidak akan memaksamu masuk masuk Islam. Maka jin lebih baik kamu diam dan tidak ikut campur. Oh, jin tersebut mengatakan lebih baik kamu diam. Sudah tidak usah kamu tawarkan lagi Islam kepadaku. Kamu tidak perlu ikut campur berkaitan dengan masalahku berkaitan dengan dengan keluargaku. Maka Sheikh mengapa? maka jin tersebut mengatakan aku adalah salah satu pastur bangsa jin Nasrani. Dia rupanya adalah seorang pendeta dari bangsa jin dari kalangan orang dari kalangan jin-jin jin Nasrani. Jadi dia adalah seorang pendeta rupanya. Bagaimana mungkin aku mau masuk Islam? Maka Syekh mengatakan, "Kalau begitu, jelaskan kepadaku ajaran agama Nasrani. Kemudian aku akan jelaskan agama Islam kepadamu." Siapa di antara kita yang berhasil memuaskan lawannya, maka hendaklah ia menerimanya. Dengan syarat kita tidak boleh fanatik dan mengikuti hawa nafsu. Dan kita harus ikhlas serta memohon kepada Allah semoga menunjukkan kita semua kepada kepada kebenaran. Ya, maka jin tersebut mengatakan, "Ini adalah cukup adil." Nah, jadi ini dakwahnya adalah bersama dengan seorang pendeta dari kalangan dari kalangan Nasrani. Ya. Kalau begitu, silahkan engkau jelaskan terlebih dahulu. Ya. Saya pun mengawalinya dengan menjelaskan perkara-perkara yang menimbulkan keraguan dalam ajaran-ajaran Nasrani. Ya, jadi, Syekh memberikan keraguan-keraguan yang berkaitan dengan agama-agama Nasrani. Ya. Jadi, bagaimana kelanjutannya? Ya, apakah pendeta? Jin pendeta ini akan masuk Islam ya insyaallah akan kita lanjutkan kisahnya di episode-episode yang akan yang ada, akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan di kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan dan menjadikan amalan kita adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.